السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة واتم التسليم على حبيبنا وشفينا وقرات عيوننا Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi ajma'in Wa la hawla wa la illa billahi al al azim Amma ba'du Hadratul Muhtaramin para alim ulama, para habaib Yang kami muliakan Habib Hadi Askaf Habib Ali bin Yahya dan semua hadirin yang hadir di pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin di pagi hari ini masih diberi kesehatan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu karohati surbi min famil kirbati wa nahfiha wa bayanu annahu karohatu tanzihin la haramun Bab menerangkan makruhnya minum dari mulut girbah dari mulut tempat minum yang terbuat dari air atau atau botol yang tidak kelihatan airnya dan penjelasan tentang bahwa sesungguhnya minum langsung dari mulut girba atau muci atau morong itu makro tanzeh atau yakni makro saja lah haramun bukan haram Hadis pertama An Abi Said Al Khudri radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasil askiati yakni antuk saro afwa huha wa yusraba minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memecahkan wadah minum yakni minum dari gelas yang pecah yang ujungnya itu pecah jadi kalau tempat minumnya itu pecah wajah minumnya itu pecah itu bibir tidak bisa menempel dengan sempurna Ima ada kalanya kutah kabeh karena renenggang takut kalau ditempelkan betul bibirnya bisa luka oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW minum dari gelas yang pecah atau wadah yang pecah Wa Nabiy Ruwayat anhu qala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu syraba min fisqa'i awil girbati Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulutnya muci atau morong ini secara langsung artinya dituang dulu ke gelas enggak langsung dari muci atau ke dari morong jadi dituang dulu ke gelas itu baru di tidak langsung dari muci atau dari morong ada tempat minum awil girbati atau minum dari girba girba itu tempat air yang terbuat dari kulit tempat air yang terbuat dari kulit jadi orang dulu itu membawa air di kulit misalnya kulit kambing atau kulit sapi dijahit sehingga tidak bocor di situ ditempatkan air ini menjadi tempatnya air itu membawa air karena tidak mudah, tidak ada plastik seperti sekarang. Jadi, dulu itu membawa air dari tempatnya, itu dari gulet. Di situ juga Rasulullah melarang minum langsung dari girbah tersebut. Karena tidak kelihatan apa yang di dalam girbah itu. Jadi, bagaimana? Ya dituang dulu sebaiknya ke gelas. Jangan-jangan diminum ternyata dalamnya itu ular Jadi biar kelihatan dulu di gelas Airnya kotor, airnya hitam, airnya putih kan kelihatan kalau di gelas Nah tapi tadi dijelaskan itu Hukumnya makro Jadi Karoha Bukan haram Nah <tuh> Wa an ummi sabitin kabsa binti sabit Ukhti eh. Hasan bin sabit Rada wa anhu wa anha Qalat dakhala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fasyariba min kirbatin mu'allakotin Ko iman Fakumtu ila fiha fakotok tuha rawahu tirmidih diceritakan dari Ummi Sabit namanya Kapsah binti Sabit saudara perempuan dari Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wa anha beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku kemudian beliau minum dari girbah yang tergantung dari ada tempat minum dari jirbah tadi kemudian beliau minum, ko iman sambil berdiri nah, artinya tadi itu dijelaskan ya jadi minum dari jirbah itu makro sebaiknya, afdolnya itu dituang dulu di air tapi Rasulullah melakukan itu untuk menjelaskan kepada kita hukumnya itu tidak haram hukumnya tidak haram jadi makro saja Dan juga di sini dijelaskan koiman beliau sambil berdiri artinya minum sambil berdiri itu pun tidak haram hanya afdolnya lebih utamanya itu sambil duduk jadi sekali-kali memang begitu untuk menjelaskan kepada umat ini supaya jelas kalau minum duduk bagus itu adabnya Rasulullah memang begitu tapi pernah juga beliau minum berdiri untuk menjelaskan apa tidak haram seperti itu fa tuh kata Umi Sabit tadi maka setelah itu aku potong mulutnya girba itu yakni yang ujung tempat bekas diminum Rasulullah tadi Fakotok tuhu maka aku potong itu e, mulutnya Kirbah itu tempat di mana Rasulullah SAW minum tadi. Beliau menjelaskan wa in nama kotok tuha li tahfado mau di arosul fami rasulillah sallallahu salam wa tatabar rokabihi. Kenapa saya potong? Karena saya ingin menjaga tempat bekas mulut suci Rasulullah SAW yang menempel di tempat itu tadi. Nah di sini ada makna yang mendalam betapa sahabat dulu itu sangat mencintai, menghormati dan sangat mencintai Rasulullah. Artinya yang seperti itu dia jaga Diwotong dijaga ya, Ditaruh di tempat yang aman Dan Dicari berkahnya Dicari berkahnya jadi mungkin suatu ketika ada yang butuh minum karena sakit, ya, diambil tempat itu tadi yang dicupkan di situ, kemudian dipakai untuk minum, untuk mengobati orang sakit, untuk mencari berkah Karena ada bekasnya Rasulullah minum di tempat itu Betapa hormatnya, betapa luar biasanya perlakuan sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Watasunahu anil ibtidal dan kenapa saya memotong tadi karena saya ingin menjaga supaya bekasnya minumnya Rasulullah SAW itu terjaga dari kehinaan artinya tidak terbuang sia-sia kalau terbuang sia-sia nanti habis pakai diminum kalau kira botolnya dibuang kemudian masuk ke depan siapa padahal itu tadi bekasnya tempat yang diminum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sini bisa kita lihat betapa menjaganya para sahabat itu kepada kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahadal hadisu mahmulun ala bayanil jawas dan hadis ini itu menjelaskan tentang kebolehan boleh minum dari botol langsung begini boleh. cuma yang lebih bagus itu dituangkan ke gelas dulu. Hindak haram boleh, boleh wal hadis ini libayanil afdol dan hadis dua yang di atas tadi hadis yang pertama dan yang kedua itu menjelaskan tentang yang lebih utama yakni larangan Nabi tentang uh, minum dari gelas yang pecah larangan Nabi tentang minum dari botol atau dari girbah secara langsung itu nah uh, menjelaskan yang lebih utama itu dituang dulu ke gelas biar kelihatan itu itu air bener apa air tidak bener itu isinya air apa isinya ular. Ya. Afdolnya seperti itu dan lebih sempurnanya wal akmal. Sedangkan minum langsung itu juga tidak apa-apa hanya makruh saja. Wallahu alam Mudah-mudahan bermanfaat video di ini wa dunia wal akhirah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.